Finlandia. Finlandia berada di benua Eropa bagian utara. Negara dengan ibu kota Helsinki ini sangat dikenal akan ketepatan waktu dan kedisiplinan yang baik. Secara geografis, negara ini memiliki luas wilayah mencapai 337,30 km² dan berbatasan dengan Laut Baltik, Teluk Botnia, Rusia, Norwegia, Swedia, hingga Teluk Finlandia. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia. Selain memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, Finlandia juga memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Biaya sekolah di Finlandia digratiskan kepada warga negara Uni Eropa dengan waktu pelajaran selama 4-5 jam dalam sehari. Guru juga jarang memberikan tugas rumah kepada para muridnya, serta meniadakan ujian nasional. Warga Finlandia menerima perlindungan sosial dari negara. Tunjangan tersebut berasal dari pajak kota yang dibayarkan tiap penduduk di sana sehingga mereka mendapatkan tunjangan dari negara. Finlandia menduduki peringkat puncak sebagai negara pengkonsumsi kopi terbanyak di dunia. Dalam satu tahun, negara ini berhasil menghabiskan kopi sebanyak 12 kg baik dalam kegiatan resmi maupun non-resmi. Finlandia dan danau merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Terdapat sekitar 188 danau tersebar di seluruh Finlandia. Gak heran jika negara ini dijuluki dengan sebutan Land of the Thousand Lake. Konon, warna biru yang ada di bendera Finlandia pun melambangkan banyaknya danau di negara ini. Gak hanya Land of the Thousand Lake, Finlandia juga dijuluki sebagai The Land of the Midnight Sun karena matahari bisa bersinar selama 24 jam di negara ini. Fenomena alam yang menakjubkan ini bisa kamu nikmati pada bulan Juni hingga Juli setiap tahunnya. Selayaknya pada siang hari, orang-orang Finlandia tetap beraktivitas normal saat terjadi Midnight Sun. Bermimpi ingin menyaksikan langsung keindahan aurora borealis di Finlandia, mimpi kamu itu bisa terwujud loh. Untuk waktu terbaik menyaksikan fenomena alam yang indah ini adalah bulan Oktober hingga Maret. Jika sedang beruntung, kamu bisa melihat aurora borealis di langit Lapland.